Nusantara ya. Ini adalah perkebunan Nusantara 3. Nusantara 3. Kita akan menelusuri mencari sayur daun pakis ini dan juga sayur ya, Wak. Banyak ya guys, kalau kita cari sendiri kan juga menyenangkan, lebih menyenangkan, biar healing juga ya Wak ya, healing itu artinya apa namanya, kesembuhan supaya nggak stres. Thank you.
guys, kita petik ya. Daun pakis muda. Ya ini sama mama nih. Ini. Banyak kayu ya, banyak kayu jatuh-jatuh ya. Adek, jangan dalam-dalam kali dek, sini aja dek. Iya. Itu aja. Kok Amir semangat ya? Semangat dengan rambut daun pakis. Buat di sayur besok katanya. Lumayan bisa dimakan ya kan. Keluarga. Dek, banyak kayu rambung berjatuhan ya, Dek. Iya, Dek. Banyak banget kayu rambung ya. Biasanya kayu ini banyak juga ya, guys, dicari sama bapak-bapak, ibu-ibu sekitar warga sini. Ada ininya, Kak, jadi buat bahan kayu bakar. Ternyata banyak bunga keladi ya, bunga keladi. Bunga keladi ini sempat laris banget pada saat zaman Covid kemarin ya. Dan harganya mahal ya, Wak. Tunjukin, Wak, bunga-bunga ininya, Wak, bunga keladinya, Wak. Nah, ini dulu. Bunga keladi ini banyak di sini. Kita pindah lokasi ya. Cari pakis yang lebih lebat. Jadi kita sudah ini, Wak, pencariannya. Sudah. Oke, guys. Dadah. Dadah. Dani, pegang tangan. Dadah. 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 Pencarian sayur pakisnya sudah selesai. Dadah, guys. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Ini dia hasil umumannya hari ini. Ada satu ikat, Wak? Ada satu ikat. Adalah lebih. Yang penting cukup buat lauk ya, Wak. Ini dia ya, guys. Ini dia ya, guys, hasil perburuan kami hari ini mencari sayur paku atau sayur pakis. Terima kasih ya, guys, sudah menonton kami. Assalamualaikum. Guys, kami udah masuk di sasaran. Kita mau parkir deh. Dari mana parkir, Wak? Parkirnya di mana? Gak ada parkir lah. Parkir.